A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, setiap kali menunaikan salat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Namun, tahukah kita betapa agung makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini? Inilah surat yang menjadi intisari Al-Qur'an. Dan inilah firman Allah yang tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Menurut Al-Qurtubi, Al-Fatihah memiliki 12 nama. Selain sebagai umum Qur'an, Al-Fatihah juga memiliki nama-nama lain, seperti Al-Masani yang artinya Al-Fatihah dibaca terus berulang-ulang dalam sholat. Al-Fatihah juga bernama Ashifa, artinya penyembuh. Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Karena itu, Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ayat basmalah. Apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Basmalah menurut Imam Hanafi dan Imam Malik bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun, menurut Imam Hanafi, basmalah tetap dibaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat tapi dengan suara tidak nyaring. Berbeda dengan Imam Malik, yang tidak membacanya sama sekali. Sementara, Imam Hambali berpendapat lain. Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Namun saat sholat berjamaah, imam tidak membacanya secara nyaring. Sama pendapatnya dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i berpendapat sama dengan Imam Hambali. Basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yang menghitung Al-Fatihah dengan 7 ayat dan menghitung basmalah sebagai 1 ayat daripadanya. Meski demikian, pendapat para ulama mazhab ini tidak perlu dipertentangkan karena semua memiliki dasar dalilnya. Dan memilih salah satu pendapat tak menjadikan kita berada dalam kesesatan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tadarus kita hari ini adalah tentang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hadis yang terkait dengan Bismillah adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, pada saat pertama kali Jibril diturunkan untuk menemui Muhammad, Jibril berkata, "Ya Muhammad, ucapkanlah, A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada yang maha mendengar dan maha mengetahui dari tipu daya setan yang terkutuk." Kemudian Jibril berkata, "Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim." Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ibnu Abbas berkata, Jibril berkata kepada Muhammad, "Ucapkanlah Bismillah, wahai Muhammad,
Kemudian Jibril berkata, "Bacalah. Bacalah dengan mengingat Allah Tuhanmu. Serta berdirilah dan duduklah dengan mengingat Allah." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala, Dialah Zat tempat kita memuji atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memuji Allah dalam segala kondisi. Bahkan tatkala seorang terkena musibah, dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahi ala kulli hal." Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Karena di balik musibah pasti ada hikmah, pasti ada keindahan yang Allah hendak berikan kepada sang hamba yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengatur. Besarnya kekuasaan Allah atas manusia dan atas nikmat yang kita rasakan saat ini menunjukkan wujud kasih sayang Allah pada makhluknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ini sering diartikan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang tercurah untuk semua ciptaannya. Sedangkan Ar-Rahim bermakna khusus, nikmat Allah yang dilimpahkan untuk orang-orang mukmin. Ayat lain yang terkait dengan Ar-Rahmanir-Rahim ada di dalam surah Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat yang juga menafsirkan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan ayat yang menafsirkan tentang Ar-Rahim ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menegaskan keimanan kita terhadap hari akhir. Setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Pada hari itu, manusia akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Ayat lain yang terkait atau menafsirkan tentang Malik Yaumiddin ada di dalam surah An-Nur ayat 25. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqo wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin.
penguasa hari pembalasan. Dalam qiraah yang lain disebutkan Maliki Yaumiddin, yang maknanya secara bahasa Arab artinya raja di hari pembalasan. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah daru amal, tempatnya beramal. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-yaum amalun bila hisab." Pada hari ini yang ada hanyalah amalan, tidak ada persidangan, tidak ada hisab. Godan hisabun bila amal. Adapun di hari akhirat yang ada hisab, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Dunia adalah daru amal, tempat kita beramal. Adapun di akhirat, yaumuddin, hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan sekarang ini pasti ada pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan maupun keburukan, besar maupun kecil, seluruhnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, maka dia akan melihat balasannya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit pun, dia akan melihat hasilnya, pembalasannya. Lihatlah, sungguh indah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi waji akhika shadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kita mungkin menganggap senyum adalah suatu perkara yang ringan, namun ingat, ada balasannya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika bi wajhin talq." Janganlah kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun kau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum, karena senyum yang kelihatannya sepele tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat pada hari pembalasan. Demikian pula keburukan. Kita mengganggu orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, menzalimi orang lain, sedikit pun akan ada balasannya. Akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Allah ingatkan, pada hari pembalasan tersebut tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Semua penguasa, semua raja, semua presiden, semuanya akan menanggalkan tahta dan jabatan mereka. Mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hufatan uratan gurlan buhman," dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak memakai apa-apa. Kondisi para raja, kondisi para penguasa di saat itu pada hari kiamat kelak sama dengan kondisi manusia yang lain. Si miskin dan si kaya, penguasa dan anak buah, seluruhnya sama kondisinya. Karena pada hari tersebut semua jabatan, semua singgasana, semua tahta akan ditanggalkan. Tidak ada raja tatkala itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa tatkala hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini bisa dibaca sebagai bentuk kepasrahan menyeluruh penghambaan kita, insan, kepada Allah. Lalu setelah itu, kita baru berhak untuk meminta pertolongannya. Dan ingatlah, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu." Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Suatu pengakuan yang sangat indah, suatu pengharapan yang sangat indah. Kita mengaku kepada Allah, kita berikrar kepada Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan ayat ini, maka dia akan mendapatkan keikhlasan. Dia sadar bahwasanya tidaklah dia beramal kecuali karena Allah. Dia tidak beramal karena ingin dipuji. Dia tidak beramal karena ingin disanjung. Dia tidak beramal karena ingin ditinggikan oleh masyarakat, tidak, tetapi seluruh amalannya, salatnya, hajinya, puasanya, umrahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia merenungkan ayat ini, "Iyyaka na'bud," hanya kepada Engkaulah kami beribadah, maka dia akan mengeluarkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk penyakit hati dari hatinya. "Wa iyyaka nasta'in," dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Pengakuan dari seorang hamba bahwasanya segala keberhasilannya semata-mata dari Rabbul Alamin, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dia banggakan?
kecerdasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan tubuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, keahliannya juga dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang merenungkan makna ini, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, akan hilang dari hatinya penyakit ujub, penyakit bangga, penyakit sombong, karena dia tahu bahwasanya seluruhnya keberhasilannya seluruhnya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan kebenaran. Sejalan dengan firman Allah akan tegaknya dan lurusnya jalan kebenaran. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Subhanallah, ini doa yang kita panjatkan, yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah. Yang seorang muslim minimal 17 kali dalam sehari semalam membaca doa ini. Doa yang terindah memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, kita butuh dengan hidayah. Masih banyak kebaikan yang belum kita ketahui. Kita ingin Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan tersebut. Kemudian tatkala kita minta hidayah, kita ingin agar tatkala kita di atas hidayah tersebut, jangan kita tergeser ke kanan dan kiri, jangan sampai kita menyimpang. Allah menegakkan kita di atas hidayah tersebut dan Allah menambah hidayah tersebut. Oleh karenanya adalah doa yang sangat agung sebagaimana penjelasan para ulama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami hidayah, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang menyimpang. Jalan yang mana? Siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Dan katakanlah, yang benar-benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra. Mereka yang dianugerahi nikmat Allah adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat yang soleh. Merekalah sesungguhnya yang hidupnya paling nikmat, dipenuhi karunia Allah. Kenikmatan yang bukan hanya karena harta dan tahta yang diberi saat ini, tapi juga kenikmatan memperoleh hidayah Allah dan istiqomah di jalannya. Ayat yang menafsirkan tentang siratal ladzina an'amta alaihim ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa 69. Siapa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang benar imannya, jalannya para syuhada, orang-orang yang mendapatkan syahadah, dan jalannya orang-orang yang soleh. Kita cari tahu bagaimana jalan mereka, kita pelajari bagaimana jalannya para nabi, kita pelajari bagaimana jalannya para solehin, kita tempuh jalan tersebut. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari jalannya orang-orang yang kau sesatkan, dari jalannya orang-orang yang kau murkai, dan dari jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Telah disepakati oleh para ahli tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi yang mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Jangan sampai kita seperti mereka. Kita mendapatkan ilmu, kita berusaha mengamalkannya. Karena orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai Allah
Menurut para ahli tafsir, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam sejarah, kaum Yahudi mengetahui kedatangan Nabi Muhammad pada akhir zaman sebagai penutup para nabi, seperti yang tertera dalam kitab Taurat. Namun, mereka mengingkarinya. Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraizah, pernah berkata saat dikepung oleh pasukan Islam karena melanggar piagam Madinah. "Demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian semua bahwa dia adalah Rasul yang diutus, dan dialah yang sesungguhnya yang kalian jumpai dalam kitab kalian." Namun, orang-orang Yahudi tetap tak mau beriman, bahkan mereka berkhianat. Begitulah karakter bangsa Yahudi dari 14 abad yang lalu, sudah diperingatkan akan kesombongan mereka. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, "Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra. "Hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tagut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil." Al-Maidah ayat 60. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Itu menjelaskan tentang al-maghdub alaihim. Ayat selanjutnya di dalam surah Al-A'raf 152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan. Waladhalin, adapun orang-orang yang sesat, penjelasan para ulama, para ahli tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang Nasara yang mereka semangat beribadah kepada Rabbul Alamin, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak di atas ilmu, maka terjatuhlah mereka dalam kesalahan, terjatuhlah mereka dalam khurafat, terjatuhlah mereka dalam hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua untuk bisa mentadabburi surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung, dan bisa mengamalkan kandungan dari surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan memahami makna Al-Fatihah makin bertambah keimanan kita dan terus istiqomah berada di jalan yang lurus. Sebagaimana wasiat Rasulullah yang disampaikan pada saat Haji Wada, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang selamanya kamu tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah." Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.